Ya, jadi sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar, hari ini kami menyerahkan bantuan alat pelindung diri dan masker dari Partai Golkar Jawa Timur kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Surabaya. Memang kita prioritaskan rumah sakit yang dijadikan rujukan penanganan COVID dan penyangga rujukan. Alhamdulillah, hari ini telah kami serahkan ratusan paket tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulan semua stakeholder yang lain, entah itu partai politik, lembaga non-government, dan pengusaha-pengusaha di Surabaya untuk bersama-sama bergotong royong dalam membantu tugas-tugas pemerintah agar meringankan beban masyarakat yang terdampak karena penyakit COVID-19 ini. Jumlahnya berapa APD yang diserahkan nanti yang disalurkan? Jadi hari ini kita berikan alat pelindung diri yang dan masker yang bisa digunakan oleh tenaga medis yang ada di rumah sakit Surabaya. Kenapa DPD Partai Golkar Jawa Timur konsen terhadap itu? Karena ujung tombak penyelamatan nyawa warga Surabaya berada di tangan teman-teman tenaga medis. Makanya dengan bantuan yang kita berikan ini, kami berharap tenaga medis yang ada di rumah sakit Surabaya tidak gelisah, dan karena ketidaktersediaan APD, sehingga teman-teman medis bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tenang tanpa harus kepikiran besok APD apa yang akan dipakai. Jumlahnya? Ada ratusan kalau di Surabaya ya. Di samping APD dan masker itu juga kita bagikan ribuan hand sanitizer dan sabun mandi agar digunakan oleh sebagian masyarakat Surabaya. Itu adalah ujung tombak penyelamatan nyawa warga Surabaya. Oleh sebab itu, Partai Golkar pada siang hari ini menyerahkan bantuan dari DPD Partai Golkar Jawa Timur dalam bentuk alat pelindung diri dan masker. Mudah-mudahan dapat digunakan oleh tenaga medis yang ada di rumah sakit Suwandi dan rumah sakit Bakti Dharma Jaya, dan mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi stimulan buat partai politik lain atau pengusaha-pengusaha atau warga Surabaya untuk bersama-sama bergotong royong dalam menangani wabah COVID-19 ini. Dan yang paling terakhir, kami berharap, kami mendoakan, mudah-mudahan musibah pandemi ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Jadi Pak yang sedang berulang tahun, bantuan ini juga bermanfaat, dan terima kasih kami telah disambut. Harapan kami mudah-mudahan ini tidak seberapa, Bu, tapi mudah-mudahan bisa menjadi rangsangan bagi semuanya untuk bahu-membahu bergotong royong dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kira-kira begitu, mohon maaf apabila itu kata yang kurang berkenan. Barangnya bukan turun. Ya kepalanya Pak. Ah, nah, ini enggak mau jadi daerah bagaimana. Ambo.
Ampun. Selamat ulang tahun.